yaitu berhubung, ya, nyambung. Jadi enggak ada selaknya, enggak ada pemisah antara fi'il dan fa'il. Wal aslu fil maf'uli ayan fasila, asal pada maf'ul dia berpisah, ya, antara fi'il dengan maf'ul dipisah dengan fa'il. Ya. Daraba Zaidun Amron. Daraba Zaidun itu enggak ada pemisah antara daraba dengan Zaidun. Daraba fi'il, Zaidun fa'il. Asalnya begitu. Nah, kemudian antara kemudian maf'ul asalnya berpisah antara fi'il dan maf'ul dipisah oleh fa'il. Itu si maf'ul. Itu asalnya begitu. Kemudian keluar daripada asalnya, waqad yuja'u bi khilafil asli, kadang datang maf'ul dengan bersalahan asal. Bersalahan asal. Ya. Bagaimana waqad yaji maf'ulu qabla fi'li, kadang datang oleh maf'ul sebelum fi'il. Jadi apa? Ya, maf'ul dulu baru fa'il. Maf'ul dulu baru fa'il. Ya, seperti apa? Dikatakan Allaha as'alu. Allaha as'alu. Aku minta kepada Allah. Jadi Allaha itu jadi maf'ul muqaddam. Iyyaka na'budu. Wal aslu jadi mubtada. Fil fa'ili jar majrur. Ayata sila jar khabar. Aslu, ya. Jadi anta wil masdar ya khabar aslu mubtada. Wal aslu fil maf'uli aslu mubtada fil maf'ul jar majrur ayatan fasila, ya, anta wil masdar menjadi khabar al aslu yang fasila fil mudhari, ya. Ya, fa'alnya dhamir mustatir bi jawzan taqdir huwa. Takdir huwa yan fasilu. Ya. Waqad yuja'u qadnya namanya harfu taqlilin. Yuja'u fi'il mudhari majhul, ya. Naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa ya'udu 'ala maf'ul. Bi khilafi jar majrur, khilaf mudhaf asli mudhaf ilaih. Waqad yuja'u qadnya taqlil yaji fi'il mudhari mabninin ma'lum fa'ilnya al-maf'ulu fa'ilnya itu, ya. Al-maf'ulu fa'ilnya. Qabla al-fi'li qabla namanya zorob. Qabla mudhaf fi'li mudhaf ilaih. Al-aslu ayyalil fa'ilu bermula asalnya itu, yaitu bahwa mengiringi oleh fa'il al-fi'la akan fi'il. Jadi antara fi'il dengan fa'il nyambung. Dan tidak ada pemisah. Min ghairi ayan fasila, dari tanpa bahwa memisahkan bain di antaranya wa bain al-fi'li dan al-fi'il fa'ilun. Oleh pemisah. Jadi enggak ada yang misah itu, asalnya begitu antara fi'il dengan fa'il. Kenapa li annaukal juz'i minhu? Karena bahwasannya dia itu, ya, seperti bagian darinya. Jadi fi'il itu fa'il itu seperti bagian daripada fi'il. Wa lidzalika, oleh karena itu yusakkanu lahu akhirul fi'li. Oleh karena itu disukunkan baginya akan akhir fi'il. In kana dhamir mutakallimin, jika anda dia itu dhamir mutakallim atau mukhatim atau muhtab, nahu sumpama darab tu sukunin darab tu wa darabta. Kenapa begitu? Wa innama sakanuhu, dan hanya saja mereka para ulama mensukunkan akan dia karohata tawali arba'in mutaharikatin,
Ya, hanya saja mereka mensukankan itu karena benci berturut-turut empat yang berbaris. Ya. Kan enak doro batu, doro bata, enak. Hum, dan mereka inamanya asalnya yakrahuna zalika, mereka benci akan demikian fil kalimatil wahidatin, dalam satu kalimat. Padalla zalika ala anna al-fa'ila ma'afini kal kalimatil wahidatin, maka menunjukkan demikian itu atas bahwasannya fa'il serta fi'ilnya seperti satu kalimat. Wal asl fil maf'ul, asal pada maf'ul adalah ayan fasila, berpisah minal fi'il daripada fi'il. Asalnya begitu. Antara fi'il dengan maf'ul berpisah. Yang pisahin siapa? Fa'il. Bi ayya ta'akhkhara 'anil fa'il, dengan bahwa dia belakangan daripada fa'il. Fa'il dulu baru maf'ul. Wa yajuz, dan boleh takdimu, takdimuhu, oleh mendahulukan maf'ul al-fa'ini atas fa'il, in khala, jika sunyi ya, mimma saya sebut daripada apa yang akan ia sebutkan, akan dia katakul, maka engkau katakan daraba zaidun amran. Boleh begini, telah memukul akan Zaid oleh Amr. Wa hadza makna qaul, ini makna perkataannya, wa qad yuja'u bi khilafil asli, kadang datang ya maf'ul dengan bersalahan yang asal, atau bahkan mendahulukan fi'il, bahkan tadi Allah as'alu iyyaka na'budu. Wa asyara, mengisyaratkan ia bikawai dengan perkataan wa qad yaji maf'ulu qabla fi'li, ya kadang datang maf'ul ya sebelum fi'il, ila sampai anal maf'ul bahwasanya maf'ul qad ya taqaddamu, sekarang mendahului ya alal fi'li atas fi'il. Wa tahta hadza qismani, di bawah ini ada dua bagi, ahaduhuma, satu daripada yang dua, ma yajibu taqdimu, sesuatu yang wajib oleh mendahulukannya. Wazalika, demikian itu, kama sebagaimana idza kana maf'ulu ism syartin, apabila ada dalam maf'ul itu isim syarat. Nah, seumpama ayan tadrib adrib, ayan tadrib adrib. Ya. Yeah. Ayan tadrib adrib. Ya. Yeah. Siapapun yang engkau pukul, adrib, aku akan pukul. Au isma istifhamin. Tadi isim syarat itu ayan. Isim istifham. Nau ayya rajulin darabta. Ya. Laki-laki manakah yang engkau pukul? Au damiran munfasilan, atau damir munfasil. Lau tu'ukhira, jika ditakhirkan ia lazim attisalu, maka lazim wajib menyambungnya. Allahumma iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Falau ukhira, maka jika ditakhirkan al-maf'ul maf'ul, lazim al-ittisal, wajib nyambung. Maka yuqalu, dan ada dikatakan na'buduka, fa yajib, maka wajib at-taqdimu, oleh mendahulukannya. Mikhlab ikaulika, lain halkan, lain besalahan perkataan kau, ad-dirhamu iyahu a'taituka, dirham itu aku berikan kepada engkau. Fa'innahu, maka sinyu dia, la yajibu, tidak wajib takdimu iyahu, mendahulukan iyahu. Kenapa? Li'annaka, karena bahwasanya engkau, lau akhartahu, jika engkau takhirkan dia iyahu, la jazat tisaluhu wan fisaluhu, ini saya boleh nyambungnya dan berpisahnya. Alam taqadama, atas apa yang telah lalu, fi babil mutmarati, pada bab ya, isim-isim dhamir. Fakunta taqulu, maka engkau katakan ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taituka iyahu, dirham itu aku berikan kepada engkau, aku berikan kepada engkau dia dirham. Wasan yang kedua, maya juzu, apa yang sesuatu yang boleh takdimu oleh mendahulukannya, watakhiru, dan boleh juga mentakhirkannya. Silakan aja. Nah, sumpah ma'daraba zaidun amran, yang telah mukul oleh Zaid akan Amr, fatakul, maka engkau katakan amran daraba zaidan, amran daraba zaidun, boleh, amran daraba zaidun. Jadi maf'ulnya duluan. Tapi ngartinya tetap ya, Zaid telah memukul Amar.
Jangan ngatinya ngikutin ini, jangan ngatinya ikutin bahasa Indonesia. Jangan kamu artikan akan Amar telah memukul oleh Zaid. Gak enak begitu ya. Jadi ngartinya tetap ya, Zaid telah memukul Amar. Wallahu a'lam bishawab.